Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Setiap perkahwinan pasti ada dugaan dan ujian yang perlu ditempuh oleh pasangan suami dan isteri. Jodoh dan pertemuan juga sudah tertulis di tangan Yang Maha Esa dan tiada siapa yang dapat menolak takdir jika telah tertulis jodoh mereka tidak panjang. Penyanyi Deja Mosh telah mengesahkan bahawa suaminya, Azfendi Dato' Azzuddin Ahmad telah memfailkan permohonan cerai minggu lalu di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Penyanyi ini juga tidak menafikan bahawa dia dan suaminya sudah tidak lagi tinggal sebumbung. Dia yang nak cerai jadi biarlah dia yang fail cerai. Sepatutnya Rabu lalu, kami bertemu di mahkamah tapi saya sibuk sangat, sekarang tunggu tarikh baru, katanya. Dalam pada itu, Deja ditanya apakah punca penceraian ini dan dia memberitahu bahawa antara alasannya adalah kerana mereka tidak mempunyai anak. Saya sedia bermadu tapi entahlah, yang pastinya apa yang boleh saya katakan adalah mungkin kami sudah tiada jodoh, saya reda bercerai, katanya lagi. Deja memberitahu bahawa dia sekarang menumpukan perhatiannya kepada kerja-kerja amal bagi mengelak daripada terlalu memikirkan soal penceraian, bagi mengelak terlalu memikirkan mengenai perkara ini. Sekarang saya tumpukan kepada kerja-kerja amal melalui kembara amal, dan saya menghambakan diri kepada pencipta saya, katanya. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.